Sumatera Selatan. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Eskalasi politik di Ukraina semakin memanas hingga saat ini diperkirakan lebih dari 300 ribu warga Ukraina berunjuk rasa menuntut pemerintah membatalkan kesepakatan dagang dan politik dengan Uni Eropa dan Rusia. Bentrokan antara polisi dengan demonstran terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev, yang menyebabkan belasan orang terluka. Warga Ukraina menuntut Presiden Viktor Yanukovych membatalkan perjanjian dengan Eropa dan Rusia yang dinilai akan merugikan rakyat. Selain itu, perjanjian tersebut juga akan membuat mantan Perdana Menteri Ukraina, Yulia Tymoshenko, dibebaskan dari penjara. Kekerasan politik yang terjadi di Ukraina menyebabkan beberapa orang wartawan menderita luka-luka akibat pukulan petugas keamanan. Sejak beberapa pekan terakhir, wartawan dari beberapa negara di Eropa tertarik meliput unjuk rasa yang terjadi di Ukraina.